jangan tarik ibadah kepada dunia. Karena tujuan mendekati Allah itu bukan untuk rizkinya, tapi untuk Allahnya. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allahnya, bukan karena rizkinya. Awas, jangan salah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, tujuannya untuk mendapatkan rizkinya, yang dapat cuma rizkinya. Ridha dan cinta Allahnya enggak dapat. Jadi Maryam itu disiapkan mihrab untuk mendekat kepada Allahnya. Rizki itu cuma bonus saja. Cuma jalan singkatnya mendekat kepada Allah. Tujuan mendekat kepada Allah itu taqarrubnya adalah jangan tarik kepada aspek rizkinya, tapi tarik kepada taqarrub untuk mendekati Allah, meraih cinta dan ridha-Nya. Itu yang menjadikan kita dijaga tanpa batas rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sering ditemukan kekinian orang ibadah ditarik ke dunianya. Tahajud supaya lulus ujian, puasa supaya pekerjaan diterima, supaya gaji naik. Gak gampang bagi Allah mewujudkan itu. Ya. Tarik ke akhirat, tarik ke ibadah, rezeki akan mudah diberikan. Jalan pertama.